Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Tumbas Mobil. Pada video kali ini, kami akan memberikan informasi seputar daftar harga mobil Toyota Innova di bulan April tahun 2020 untuk wilayah Jawa Tengah. Video ini kami buat untuk memudahkan Anda yang saat ini sedang berencana untuk membeli mobil Toyota Innova tapi belum sempat datang ke dealer atau ke pameran. Saat ini sudah tidak perlu lagi repot-repot datang ke dealer atau ke pameran. Cukup duduk manis di rumah dan tonton video ini sampai selesai. Tapi sebelumnya jangan lupa klik like pada video ini, tekan tombol subscribe dan nyalakan belnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru seputar mobil Toyota Innova. Sebelum lanjut ke daftar harga, seperti biasa kami mengajak Anda untuk jangan lupa subscribe channel Beli Mobil, karena channel ini banyak memberikan informasi terbaru seputar dunia otomotif. Pertama, kita mulai dari tipe paling standar dulu, yaitu mobil Toyota Innova bensin tipe G manual. Untuk mobil Toyota Innova bensin tipe G manual ini di wilayah Jawa Tengah harganya adalah Rp319.800.000. Dari tipe G bensin manual, sekarang kita berlanjut ke tipe G bensin yang otomatik. Untuk mobil Toyota Innova tipe G bensin yang otomatik di wilayah Jawa Tengah harganya adalah Rp340.200.000. Dari tipe G, sekarang kita naik ke tipe di atasnya, yaitu Toyota Innova tipe V. Untuk mobil Toyota Innova tipe V bensin yang manual di wilayah Jawa Tengah harganya adalah Rp371.200.000. Dari tipe V bensin manual, sekarang kita lanjut ke tipe V bensin matic. Untuk mobil Toyota Innova tipe V bensin matic di wilayah Jawa Tengah harganya adalah Rp391.700.000. Dari tipe V bensin, sekarang kita lanjut ke tipe di atasnya, yaitu tipe Ki bensin. Untuk mobil Toyota Innova tipe Ki bensin yang manual di wilayah Jawa Tengah harganya adalah Rp408.700.000. Dari tipe Ki bensin yang manual, kita lanjut ke tipe Ki bensin yang otomatik. Untuk mobil Toyota Innova tipe Ki bensin yang otomatik di wilayah Jawa Tengah harganya adalah Rp428.800.000. Dari Toyota Innova yang tipe Ki bensin, sekarang kita lanjut ke tipe yang Venturer bensin. Untuk mobil Toyota Innova yang tipe Venturer bensin yang transmisi manual di wilayah Jawa Tengah harganya adalah Rp422.700.000. Dari tipe manual, sekarang kita lanjut ke tipe matic. Untuk mobil Toyota Innova tipe matic yang Venturer di wilayah Jawa Tengah harganya adalah Rp442.500.000. Dari Toyota Innova yang tipe bensin, sekarang kita lanjut ke Toyota Innova yang tipe diesel. Di sini ada Toyota Innova tipe G diesel yang manual. Untuk mobil Toyota Innova tipe G diesel yang manual di wilayah Jawa Tengah harganya adalah Rp356.600.000. Dari tipe manual, sekarang kita lanjut ke tipe matic. Untuk mobil Toyota Innova tipe G diesel yang transmisi otomatik di wilayah Jawa Tengah harganya adalah Rp376.800.000. Dari tipe G, sekarang kita naik ke tipe di atasnya, ada Toyota Innova tipe V. Untuk mobil Toyota Innova tipe V diesel yang manual di wilayah Jawa Tengah harganya adalah Rp404.800.000. Dari tipe V manual, sekarang kita lanjut ke tipe V yang matic. Untuk mobil Toyota Innova yang tipe V matic diesel di wilayah Jawa Tengah harganya adalah Rp424.900.000. Dari tipe V diesel, sekarang kita ke tipe tertinggi, yaitu Toyota Innova yang tipe Venturer diesel. Untuk mobil Toyota Innova tipe Venturer diesel yang transmisi manual di wilayah Jawa Tengah harganya adalah Rp460.800.000. Dan terakhir, ada Toyota Innova tipe Venturer yang matic diesel. Untuk mobil Toyota Innova Venturer yang tipe matic diesel di wilayah Jawa Tengah harganya adalah Rp480.700.000. Nah, kalau Anda lebih tertarik dengan Toyota Innova yang tipe apa, silakan tuliskan pada bagian kolom komentar.
Untuk lebih jelasnya, berikut ini adalah detail daftar harga mobil Toyota Innova di bulan April tahun 2020 untuk wilayah Jawa Tengah. Sebagai catatan, harga ini adalah harga yang berlaku di wilayah Jawa Tengah di bulan April tahun 2020. Jika ada kenaikan harga, nanti akan kami buatkan video selanjutnya. Catatan yang kedua, untuk harga ini belum dipotong diskon. Untuk info seputar promo dan diskonnya, silakan bisa menghubungi kontak yang tercantum pada bagian kolom deskripsi. Demikian video seputar daftar harga mobil Toyota Innova di bulan April tahun 2020 untuk wilayah Jawa Tengah. Jangan lupa klik like, subscribe, dan bagikan video ini kepada semua orang yang Anda kenal. Saya doakan bagi Anda sudah like dan subscribe pada video ini, semoga rezekinya semakin lancar dan tahun ini bisa membeli mobil Toyota Innova semua. Terima kasih banyak sudah menonton video ini. Jangan lupa beli mobil, ya ditumbas mobil. Terima kasih.